Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, selamat pagi semua. Okey, saya ucapkan kepada semua guru dan pelajar yang setia mengikuti pembelajaran sejarah SPM online hari ini. Okey, serta bagi yang baru masuk pagi ini, cikgu ucapkan selamat datang juga. Okey, sekali lagi kita berada di kelas tuition online cuma yang dibawa khas oleh Akademi YouTuber bersama dengan E-Didik Malaysia serta Kelab Guru Malaysia dengan slogan bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sebelum kita mulakan kelas pagi ini, rasa adalah lebih elok. Okey, sekiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, sebagai pengenalan. Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu. Okey, nama saya Cikgu Paul dan saya adalah moderator pada pagi ini. Dan kini kita bersiaran dalam channel Cikgu Zalina ataupun lebih dikenali sebagai Miss Lina. Hai Cikgu Zalina. Okey. Okey, untuk perhatian pada penonton okey pada pagi ini, okey, kita bersiaran awal pagi ini ya. Okey. Saya ingin perkenalkan Cikgu Miss Lina sebagai presenter kita hari ini. Okey, dari segi biodatanya, okey, Cikgu Miss Lina ataupun Cikgu Zalina, okey, mengajar di SMK Taman Tasik Taiping, Pulau Perak. Okey, SMK Taman Tasik Taiping Perak. Okay, beliau berkelulusan dari UPSI, Universiti Perguruan Sultan Idris dan berpengalaman mengajar sejarah selama 13 tahun. Jadi banyak ilmu akan dikongsi oleh Cikgu Miss Lina hari ini. Okey, mesti ramai yang dah tahu ni. Okey, siapa yang belum subscribe Cikgu channel Cikgu Miss Lina, bolehlah subscribe sekarang. Okey, tekan butang subscribe. Okey, terlebih dahulu izinkan Cikgu perkenalkan okey guru-guru yang bertugas di konti pada pagi ini. Okey, selain daripada saya, Cikgu Paul dengan presenter kita Cikgu Miss Lina, okey, saya ingin memperkenalkan okey Cikgu Yana sebagai host pagi ini. Okey, hai Cikgu Yana, serta Cikgu Sharifah Ain sebagai pemerhati hari ini dan Cikgu CM Kaizen okey sebagai pemerhati hari ini juga. Okey, hai semua. Okey, di musim cuti ini, meskipun anda belajar di rumah, okey, tuition online percuma IU ini tetap berjalan seperti biasa daripada awal pagi dari hari ini sehingga ke malam. Para pelajar juga boleh merujuk kepada iklan-iklan tuition di setiap hari, okey, di Telegram E-Didik Junior ataupun laman web Akademi YouTuber. Okey, para pelajar juga boleh mencari subjek yang berkaitan dengan anda, okay, yang akan anda ambil dalam SPM. Rugi kalau tak join, okay, sebab ini percuma. Okay, sebelum kita teruskan majlis ilmu sejarah SPM hari ini, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, silalah guna bahasa yang sopan, okay, dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okay, sebab kita sedang bersiaran langsung. Okay, sila fokus kepada penyampaian isi pelajaran
yang akan disampaikan oleh Cikgu Miss Lina dan hanya menggunakan ruangan chat untuk bertanyakan soalan dan kemusykilan serta menjawab pertanyaan guru dengan pantas dan segera. Okey, memandangkan anda semua adalah calon-calon SPM tahun hadapan. Jadi ini adalah ruang untuk anda untuk bertanyakan soalan. Okey. So fokus ya para pelajar. Okey, juga diingatkan link sijil. Link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas pagi ini. Okey, sila ambil perhatian ah. Link sijil tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live ini. Okey, jadi para pelajar juga diminta untuk mendaftarkan email e-didik. Okey, untuk membolehkan para pelajar mengisi sijil. Okey, kalau tidak, sekiranya pelajar guna email yang lain, para pelajar akan dapat message ini. Okey, you need permission. Jadi kena guna email e-didik. Okey. Okey, tiada kata laluan lagi. Okey. Jadi untuk lebih mesra, tiada kata laluan diberikan. Okey, para pelajar isi sijil saja. Baik, sijil akan dihantar dalam tempoh 1 jam selepas diisi. Okey. Untuk info pelajar yang ingin mendaftarkan email e-didik, para pelajar boleh rujuk Telegram e-didik serta iklan iklan pagi ini. Okey, ada link pendaftaran email e-didik di situ. Okey. Okey, jadi untuk tidak melenggangkan masa, kita persembahkan okey, Cikgu Miss Linda ataupun Cikgu Zalina untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman beliau okey, dalam majlis ilmu pagi ini. Okey, dipersilakan Cikgu Miss Linda. Okey, terima kasih Cikgu Paul. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kita tunggu ya. Okey, tak nampak saya punya ni. Terus tekan PowerPoint. Terus tekan PowerPoint. Dah tekan dah. Saya dah tekan dah. Masih tak keluar lagi? Ya. Yeah. Hmm. Sekejap. Klik dekat mana PowerPoint tu? Dah klik dah. Klik kat mana? Di PowerPoint. Masih kita nampak ni. Tadi tekan share entire screen kan? Ah, dah tekan dah. Okey, saya lagi sini. Ah, buka dekat dah mana ada PowerPoint tadi terus. Terus buka PowerPoint tadi. Okey. Dah buka dah. Okey. Besarkan. Besarkan. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Minta maaf tadi. Okey, hari ini cikgu akan teruskan lagi dengan teknik hafalan sejarah dan siri dul. Macam biasa, cikgu Miss Lina atau cikgu Zalina akan teruskan untuk tajuk fokus hari ini. Cikgu fokuskan pada tajuk imperialisme, iaitu faktor-faktor imperialisme. Okey, ini adalah tajuk yang sangat hangat dan mesti dikuasai oleh calon-calon SPM. Okey, ya? Cikgu seperti biasa menggunakan teknik akronim dan menggunakan formula berkas untuk faktor-faktor imperialisme. B adalah untuk negara-negara yang terlibat dan memulai pada B, Britain, Belanda, Portugal dan Sepanyol. Ada lagi negara lain, nanti cikgu akan teruskan dalam slide yang lain. Dan sehingga 1914, seluruh Asia Tenggara dikuasai oleh imperialis
money kecuali Thailand. Okay, seterusnya E. E adalah ekonomi. Ekonomi atau cikgu bahagikan kepada dua untuk memudahkan, iaitu rempah, sebab ekonomi ni bermula pada rempah dan makin berkembang bila ada pasaran hasil kilang. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut. Dan pasaran jualan tu tumpuan dia pada negara China dan juga India. Seterusnya R. R adalah revolusi. Revolusi perindustrian yang memerlukan bahan mentah yang tetap. So, B untuk negara Britain, Belanda. E, ekonomi, revolusi. Kemudian R, revolusi. Seterusnya K. K adalah kekayaan. Kekayaan apa? Bahan mentah. Macam-macam bahan mentah, terutamanya di Asia Tenggara. A adalah seperti yang pernah cikgu buat siri yang lalu, iaitu angkut. Mudahkan untuk angkut dan dia mesti ada dan perhubungan. So yang penting adalah pengangkutan pada kapal wharf, terusan Suez dan juga telegram untuk perhubungan. Okay, seterusnya S. S adalah cikgu bagikan 3 S. S yang pertama, saingan. Yang kedua, strategi. Dan yang ketiga, slogan. Senang tak faham apa ya? So, berkas dalam berapa minit saja kita boleh hafal. B, return. E, ekonomi. R, revolusi. K, kekayaan. A, angkut. Hubungan. Dan S, ada 3 S. Okey. Kita tengok perincian. B. Seperti yang cikgu tulis, sampai tahun 1914, seluruh Asia Tenggara dikuasai kecuali Thailand. Itu Britain, Belanda, Portugal, negara-negara imperialisme, Amerika, Spanyol dan Perancis. Okay. Sekali lagi ya. B, Britain, Belanda, Perancis, Portugal, Amerika, Spanyol dan Perancis. Okey. Okey, cikgu. Okey, ada soalan di sini. Nur Haslianaka, dia minta ulang balik S itu apa? Okay, yang S tadi. S adalah saingan, kemudian S juga untuk slogan. Okey. Tak boleh cikgu ulang balik ya. Jadi saingan, strategi dan juga slogan. Ini cikgu akan bincang nanti ya. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey. Okey, E. Ini pokok apa ni? Ini adalah untuk gambar mengawali rempah.
Pada mulanya, kuasa-kuasa besar ni dia datang ke Asia Tenggara, dia nak cari rempah. Sebab rempah ni penting di negara mereka. Tapi lama-kelamaan, diorang nampak ada benda lain lagi yang lebih hebat apabila bahan mentah diperlukan secara berterusan. Nanti akan pergi yang dekat R tadi, revolusi, kenapa bahan mentah tu diperlukan berterusan dan tetap bagi sektor perkembangan mereka. Jadi masing-masing dah mula mencari tanah jajahan untuk mendapat bahan-bahan mentah ini. Kemudian dia nak jamin tempat untuk memasarkan hasil-hasil perindustrian yang dikeluarkan oleh mereka. Seperti tadi kita tengok China dengan India. Seterusnya, paling penting ini biji timah. Sebab bila ada revolusi perindustrian, berkembanglah perusahaan mengetin yang begitu pesat di Eropah. Kemudian makin bertambah ada pula perlukan getah akibat perkembangan industri kereta, di samping menjadikan salutan daya elektrik dan penciptaan tayar getah. Jadi ini yang menyebabkan mereka berlumba-lumba. Okey, cikgu highlightkan ya. Biji timah. Okey. Apa ni? Okey, seterusnya R. Inilah yang menyebabkan tadi mereka memerlukan bahan mentah yang sangat banyak. Sebab berlakunya revolusi perindustrian. Sektor perkilangan ni dia meningkat. Banyak kilang tumbuh. Kemudian hasil perkilangan ni dikeluarkan secara besar-besaran. Besar-besaran iaitu skala yang besar. Jadi dia memerlukan bahan yang banyak. Okay. Dan juga mereka memerlukan pasaran yang luas. Kita tengok apa dia pasaran yang luas. Okey, bahan-bahan mentah ni memerlukan pasaran yang luas dan dua negara yang mereka target itu China dan juga India. Okey, seterusnya K. K, kekayaan. Okey. Ini gambar apa ni? Yang gambar yang tin menari tu, dia memerlukan biji timah untuk membuat tin. Kemudian yang roda ni, dia memerlukan getah untuk membuat tayar. Dan yang sedap tu, kek. Dia memerlukan gula. Jadi dia menanam tebu. Jadi tebu tu, semua kawasan di Asia Tenggara kita tengok nanti. Ini adalah untuk angkut, pengangkutan dan juga perhubungan. Okey. Kapal wap. Okey, bila ada kapal wap, muatan lebih banyak boleh bawa. Jadi lebih cepat jalanan, perjalanan Suez lebih pendek. Kemudian nak berhubung ada telegraf. Okey, kita tengok. Ini terusan Suez. Okey. Terusan Suez ni berada di sebelah barat Semenanjung Sinai. Ini sajalah cikgu bagi untuk pengetahuan am. Jadi terusan ni sepanjang 163 km, terletak di Mesir. Dia hubungkan daripada Laut Tengah ke Laut Merah. Okey. Terusnya, kita tengok perkembangan sistem perhubungan dan juga pengangkutan. Okey. Kapal wap ni dia boleh bawa muatan yang lebih banyak seperti yang kita cakap tadi. Kemudian terusan Suez dapat memendekkan jarak dan mempercepatkan perjalanan. Seterusnya perjalanan lebih selamat serta menjimatkan kos. Dan penciptaan telegraf pula mempercepatkan urusan perdagangan. Okey, seterusnya, pembukaan terusan Suez ni mempercepatkan perjalanan antara timur dan barat. Tak perlu lagi menggunakan jalan yang sangat jauh. Jadi dia pendekkan perjalanan. Okey, perjalanan lebih selamat. Tak perlu ada
kawasan yang bahaya. Okey, seperti di Tanjung ini apa? Okey. Ah, menjimatkan kos perjalanan dan boleh mana-mana yang munasabah. Okey, seterusnya telegraf. Telegraf ni penting sebab dia memudahkan perhubungan, jadi tak perlu lagi nak pergi, cuma berhubung saja. Ah, bolehkan kuasa imperialis ni beri arahan kepada pegawainya dengan lebih cepat. Okey, eh? Ahli perniagaan barat dapat berhubung dengan wakilnya dengan lebih cepat di timur. Urusan lebih mudah. Kemudian urusan perdagangan ni lebih cepat. Dan mana-mana lagi jawapan yang munasabah. S. Okay, S tadi ya. Eh? Yang tanya tadi. Okay. Keistimewaan tu yang tadi. Strategik. Asia Tenggara ni sangat strategik. Kedudukan dia sangat strategik. Terletak di antara China dan India yang merupakan pasaran utama yang menjadi perhatian kuasa-kuasa imperialis ni. Asia Tenggara dekat dengan kawasan pasaran. Ada tanah yang subur. Itu yang boleh tanam. Getah, tebu, nenas. Okey. Dan kaya dengan bahan-bahan mentah. Seperti biji timah, bahan mineral yang lain. Ini kawasan Asia Tenggara ya. Dia sangat strategik. Laluan Selat Melaka yang luas. Memudahkan perjalanan. Okey. Seterusnya kita tengok slogan. Orang putih ni dia ada slogan. Okey, British dan Belanda dia gunakan slogan beban orang putih atau dalam bahasa Inggeris dia the white man burden. Mereka ni dakwa mereka ni lebih maju dan bertamadun. Ya? Yeah? Jadi ada jadi tugas tipu pula dah. Mereka ni untuk mentamadunkan orang-orang di timur. Jadi mereka mahu majukan orang timur menggunakan slogan beban orang putih. Itu British dan Belanda. Okey, manakala Perancis pula menggunakan slogan tugas menyebarkan tamadun. Mereka hendak mentamadunkan orang timur. Kemudian ada lagi satu. Mereka juga mengatakan mereka bahasa untuk menyebarkan agama Kristian menggunakan mubalik Kristian. Okey, seterusnya persaingan. Jadi antara tadi negara-negara yang kita tadi cikgu tunjuk tadi, apa negara dia? Siapa ingat? Okay, Britain, Belanda, Portugal, Spanyol, Perancis dan Amerika ni dia bersaing-saing. Sebab dia nak mendapatkan tiga benda, iaitu kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil 3G. Gold, Glory, Gospel. Okay, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut ya. Dia bersaing untuk meluaskan tanah jajahan sebab dari segi glory dia merasa bangga dapat penghormatan jika lagi banyak tanah jajahan lagi tinggilah dia punya sanjungan. Semakin luas tanah jajahan semakin tinggi sanjungan. Tanah jajahan juga dia lambang kekuatan dan kekayaan. Jadi kuasa-kuasa ni bersaing. Okey. Jadi ada tadi 3S apa? Yang pertama, strategik. Iaitu kawasan Asia Tenggara sangat strategik, sangat subur dan sangat kaya dengan bahan mentah. Okey. Kemudian S yang kedua adalah saingan. Slogan. Slogan beban orang putih dan juga satu lagi untuk tugas menyebarkan tamadun. Ok,
Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Okey, kalau tidak ada pertanyaan, cikgu teruskan pada tajuk fokus yang kedua, iaitu kesan imperialisme. Kesan imperialisme. Okey, hari ini cikgu akan memberi satu bonus kepada siapa yang mengikuti kelas cikgu hari ini. Cikgu bagi formula untuk menjawab soalan kebat. Tapi ini cikgu gunakan untuk soalan yang tadilah. Untuk kepada fokus kita tadi, kesan. P ni adalah politik. P. Politik. Politik dia ada pentadbiran, perundangan. Okey. Seterusnya O. O adalah organisasi sosial. Dalam konteks untuk kesan imperialisme, birokrasi barat. Dia telah mengubah sistem organisasi sosial masyarakat pribumi. Arti teknologi. Teknologi. Okey. I ekonomi. N N ni terbagi kepada dua, negeri atau negara. Okey. S sosial. Sosial ni sangat besar, macam-macam ada dalam sosial. Tapi untuk ini cikgu fokus pada dua, iaitu pendidikan dan juga demografi. Demografi ni macam polarisasi penduduk lah. Penduduk, bila ada penjajah, penduduk dah berubah. Okey, contoh kita Malaysia, daripada satu saja tahu, dia telah berkembang menjadi apa, masyarakat majmuk. Itu kesan. Seterusnya I. I banyak. Ada ilmu, ada intelek, ada individu. Tapi kita tengok apa yang sesuai dengan kesan ya. Okey. A. Cikgu bagi kepada tiga A. Yang pertama, antarabangsa. Yang kedua, agama. Yang ketiga, alam. Okey, formula ini cikgu gunakan untuk kalau kita nak mencari atau menjawab soalan kebat. Tapi untuk konteks ini, kita cuma nak tahu kesan. Anda kata ada keluar soalan tanya kesan, tapi dari segi kebat. Dia menggunakan teknik kebat, jadi kita boleh menggunakan formula potensi A. Okay. Potensi A ni sebab P politik. Jadi kalau politik, kita dah tahu apa dia politik. Kalau politik mestilah melibatkan pentadbiran, perundangan, pemimpin. Okay, ya? Kemudian O, organisasi sosial. Ada dalam konteks untuk kesan ni, birokrasi barat lah diperkenalkan. Di sini pun cikgu ada formula sebenarnya. Tapi nanti kita akan, mungkin sisi yang akan datang, cikgu guna perkataan apa untuk formula yang lain lah. Okey. Kemudian, cikgu. Dah 8.30, masa untuk iklan. Okey. Kita beri untuk iklan. Yep. Terima kasih. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma?
Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Okey. Terima kasih Cikgu Paul. Okey, Cikgu akan sambung balik ya. Jadi kita cuma ingat saja ni, formula potensi A kalau menjawab soalan kelibat. Selalunya kita guna PES kan, politik, ekonomi, sosial. Tapi ini Cikgu pecahkan lagi untuk memudahkan kita mencari fakta-fakta jika ada soalan-soalan kelibat. Dan dalam ni, apa yang cikgu nak bincangkan cuma untuk apa kesan empirisme. Seandainya ada soalan mengenai kebat, katalah kesan masa sekarang, kita boleh guna pada formula potensi A. Contohnya imperialisme alas baru, dia banyak menggunakan teknologi ya, seperti media sosial. Okey. Jadi cikgu tak gunakan sepenuhnya potensi A, kita cuma untuk yang sorry ya. Kita tak. Kita tengok aspek pemerintahan dan pentadbiran memang dah berubah. Bila imperialisme ni mula bertapak di negara-negara yang di Asia Tenggara, memang aspek pemerintahan yang sebelum tu diterajui oleh orang pribumi atau orang tempatan diambil alih oleh pentadbir barat. Iaitu contoh yang saya bagi ni adalah British lah. Okay, ya? Jadi dia mengenakan birokrasi barat. Okay. Jadi dia perkenalkan sistem perundangan yang sesuai dengan anggapan mereka bahawa sistem pribumi ni dah ketinggalan zaman. Tak sesuai lagi dipraktikkan. Jadi di negeri-negeri dia letakkan macam presiden atau penasihat barat untuk pada pandangan dia yang sesuai dengan sistem dia. Pemimpin tempatan dilantik semata-mata nak jaga agama dan adat istiadat. Yang lain semua dikuasai oleh penjajah barat. Okey. Seterusnya, berlaku persaingan antara kuasa-kuasa barat ni untuk mendapatkan kawasan yang baru. Jadi dia berlumba-lumba nak dapatkan kawasan yang baru, dan dari segi politik pun semua sudah berubah menjadi baru bila dijajah. Sebab penjajah ni dia nak menetapkan pengaruh masing-masing. Jadi dia tak, supaya tak tercetus peperangan, dia dah letak. Okey, Portugal di mana, Spanyol di mana. Okey, seterusnya E. E, ekonomi. Bentuk ekonomi masyarakat Asia Tenggara sebelum ni dia bersifat sara diri, telah berubah kepada sektor perdagangan dan ekspor. Dengan pengenalan tanaman yang baru seperti teh, tebu, getah. Okey. Ini okey, sektor peladangan dan pelombongan perindustrian telah diperkenalkan oleh pemodal Eropah yang banyak modal. Jadi, ladang-ladang dikuasai. Banyak kawasan peladangan besar telah diterokai. Okey, seterusnya, masyarakat tempatan pula hanya tinggal di luar kota. Jadi,
British ni dia tumpukan pembangunan tanah jajahan mereka di bandar-bandar. Jadi tumpuan ekonomi hanya banyak bertumpu di bandar-bandar. Contohnya di Melaka, Pulau Pinang, Singapura. Mana Sabah dan Sarawak pula? Bandar-bandar seperti Jasaten, Sandakan, Miri, Sibu dan Kuching. Jadi ekonomi masyarakat tempatan telah terpinggir dari segi kekayaan. Jadi masyarakat ramai yang dalam kemiskinan. Kemudian dia perkenalkan sistem ekonomi bebas. Maksud dia, dia menggalakkan kemasukan orang Cina dan India untuk memajukan negeri-negeri tersebut. Dan ini akan membawa kepada kesan sosial. Okey ya? Seterusnya kita tengok dari segi ekonomi ini. Wujud dua jenis ekonomi atau dui ekonomi. Iaitu ekonomi moden yang berorientasikan ekspor dan ekonomi tradisional yang masih diamalkan oleh masyarakat pribumi. Okey. Perkembangan ekonomi pula berdasarkan sistem mata wang telah menyebabkan wujud jurang perbezaan antara sistem ekonomi tersebut. Okey. Dan ini berlaku pemerasan ekonomi oleh imperialisme barat ni ke atas masyarakat Asia Tenggara. Sebab dia nak apa, cuma fokus pada ekonomi. Pembangunan sosial dia tidak fikir. Okey. Jadi ini telah menyebabkan masyarakat pribumi mula merasakan diri mereka perlu bebas dari belenggu penjajah. Penentangan dan kebangkitan masyarakat pribumi menentang penindasan politik, ekonomi dan sosial yang dilakukan ini dipanggil nasionalisme. Itu semangat kecintaan kepada negara yang tinggi. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Okey, cikgu teruskan ya. Ada. Ya? Ada? Tak ada pertanyaan setakat ini. Okey, okey. Baiklah, cikgu kan teruskan ya. S. S. Seperti tadi cikgu cakap, pendidikan barat. Pendidikan barat ni dia hanya terhad kepada kawasan bandar sahaja. Macam contoh di tempat tinggal cikgu di Taipei. SMK King Edward 7 Taipei. St. George. Itu sekolah-sekolah Inggeris yang ada di Taipei ya. Teacher Methodist. Okey. Kemudian dia ni untuk orang tempatan, dia cuma nak sediakan golongan pentadbir bawahan saja. Isi jawatan yang rendah seperti kerani, juru kira, juru ukur, juru teknik dalam sistem moden. Kalau biro, ketua biro tu semua dikuasai oleh apa, orang-orang barat. Pengajaran dia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan. Macam sekarang kita bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kan? Kemudian sekolah-sekolah mubalik Kristian ni ditubuhkan untuk menyebarkan agama Kristian. Okey. Tapi dia masih membenarkan sekolah-sekolah jenis vernacular seperti sekolah untuk sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah pondok untuk Melayu dan sekolah Inggeris lah. Okey. Kemudian dari segi sosial lagi, ada setengah ni, ini dari segi gaya hidup. Gaya hidup atau cara hidup orang tempatan juga ada yang berubah. Sebab setengah golongan rakyat tempatan ni, dia mula terpengaruh dengan fikiran, budaya dan sikap orang putih sehingga mendewa-dewakan orang putih dalam tamadun barat. Orang putih ni maksud dia orang barat lah. Okay.
kepincangan pula dalam pendidikan adalah seperti sebenarnya apa orang-orang barat ni dia hanya fikirkan ekonomi. Dan untuk mengelakkan masyarakat bersatu padu, dia telah mengamalkan dasar pecah perintah. Maknanya setiap kaum ni dipecah-pecah mengikut kawasan. Jadi tujuan dia untuk sengaja untuk mengelakkan perpaduan. Sebab jika bersatu padu akan membahayakan mereka, takut berlakunya nasionalisme yang tinggi ke kalangan rakyat. Ya? So kepincangan dalam sistem pendidikan ni telah memaksa kerajaan pribumi yang sekarang memperbaikinya selepas mereka. Okay. Dari segi sosial lagi, dia berkait dengan ekonomi tadi. Bila ni apa ekonomi berkembang, dia menggalakkan kemasukan buru-buru asing dibawa daripada pelbagai negara untuk memenuhi keperluan tenaga buruh. Jadi kedudukan buruh asing ini pula telah mengubah komposisi kaum di Asia Tenggara sehingga mewujudkan jurang yang ketara antara penduduk di bumi akibat perbezaan agama, bahasa dan budaya serta adat. Memang tidak sama. Diburukkan lagi bila dia, macam yang cikgu cakap tadi, dia menjalankan dasar pecah dan perintah. Maksud dia, setiap kaum ni diletak di pelbagai apa maksud dia, di tempat yang berbeza lah. Macam orang Melayu di kampung, orang Cina di bandar, orang India di estate. Jadi memang tak akan berlaku perpaduan. Okey, kita tengok soalan. Ini adalah soalan yang mudah saja. Mengapakah negara-negara barat menjalankan dasar imperialisme? Okey. Mengapakah negara barat menjalankan dasar imperialisme? Okey, cikgu yeah. Ada satu soalan. Okey, daripada adik Hanif, Hadif Fauzi. Yeah. Okay. Yeah. Dia tanya, kalau tulis macam ini dalam exam, dikira markah tak oleh penanda SPM? Tulis macam? Tulis macam okay. Ini dalam exam, dikira markah ke oleh penanda SPM? Okey, untuk SPM, calon-calon digalakkan menggunakan ayat yang lengkap. Dalam ini, cikgu cuma bagi idea untuk macam mana nak dapat dia punya fakta yang ni. Okay. Kalau di dalam, bila menjawab, kita mesti menggunakan ayat yang lengkap. Ambil saja daripada perkataan soalan tu. Contoh negara-negara barat menjalankan dasar imperialisme kerana kedudukan negara Asia Tenggara ni sangat strategik. Okey, kemudian kita akan boleh sambunglah dengan penanda wacana. Okey, kalau markah tu, cikgu lebih galakkan kamu gunakan ayat lengkap. Sebab kalau kita tak tahu kan macam mana dasar, bukan, tapi kita jawab terus sajalah menggunakan ayat yang lengkap. Sebab ayat yang lengkap ni akan mengurangkan markah jugalah. So, lebih selamat guna ayat lengkap. Ini cuma bagi idea untuk menjawab daripada yang kita guna tadi. Okey, dah menjawab soalan lah? Ya. Ya, okey. Ini yang kita teruskan dapat daripada formula apa tadi? Berkas, kan? Yang S yang bawah tu. Strategik. Daripada kedudukan strategik ni, kita boleh lagi buat huraian apa lagi? Kalau esei, dapat lagi markah. Sebab kalau ada fakta, satu markah. Huraian, satu markah. Kalau ada maksimum, dia boleh bagi dua huraian. Dah dua markah. Kalau ada contoh, boleh tambah lagi markah. Lagi banyak. So,
lagi untung guna ayat lengkap. Kamu boleh menggunakan formula buas untuk bagi nak sambung ayat fakta ni. Buas tu adalah bagi, untuk, agar, supaya. Jadi kamu boleh senang nak sambung ayat. Boleh? Kemudian kalau nak bagi lagi banyak, kamu boleh gunakan why. Kenapa? Kenapa kedudukan strategik membolehkan membuat negara-negara barat ni? Kenapa? Jadi daripada kenapa tu kamu boleh huraikan lagi. Okay, faham eh? Seterusnya, kenapa tadi kan? Sebab dia terletak antara China dan India. China dan India ni adalah tumpuan untuk pasaran barang-barang yang dihasilkan oleh kilang-kilang di Eropah. Kemudian tanahnya yang subur. Setiap imperialisme ni dia ada tanaman target dia sendiri. Contoh British, dia lebih menggalakkan getah. Okey ya. Kalau sistem polo, pula dia menggalakkan tebu kan. Jadi tanah yang subur ni boleh nak tanam apa pun. Kemudian dia juga nak menguasai bahan-bahan mentah. Tadi dalam formula bekas juga kan. Senang kan? Semua terdapat dalam formula tu. Bahan mentah. Berkas untuk K. Kekayaan. Kekayaan apa? Bahan mentah. Biji timah. Okay. Emas pun ada. Kalau tidak, tak dia letaklah digelar suwarna bumi. Bumi emas. Kan? Macam-macam bahan mentah. Kemudian boleh tanam pokok. Macam-macam kelapa, tebu. Kemudian kawasan-kawasan tersebut juga dijadikan untuk menjual pasaran baru mereka tu. Okay. Dan ini dekatnya S. Saingan. Semakin luas, tanah jajahan semakin tinggi sandungan diperoleh. Dia menjadi lambang kekuatan dan kekayaan kuasa-kuasa barat ni. Dan untuk tamada orang timur dalam apa? Slogan. Dalam 3S yang slogan. Kan tadi ada 3S. Strategik. Okay. Kemudian slogan dan juga saingan. Semua ada dalam jawapan ni. Jadi mudah tak kalau kamu guna formula tadi? Tak perlu baca banyak-banyak. Guna formula tu terus ingat. Cuma yang penting hafal. Sekejap je hafal. Masa tak sampai 2 minit dah boleh hafal lah. Okay. Dan untuk sebarkan agama Kristian. Jadi antara ni dia ada juga. Ini semua adalah 3G. Apa dia 3G ni? Goal. Goal ni kekayaan. Ini untuk memudahkan jugalah. Goal kekayaan, hasil bumi, bahan mentah. Kemudian glory, masing-masing nak apa sandungan. Jadi masing-masing berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan yang luas. Jadi itulah glory atau sandungan. Dan gospel. Gospel ni untuk menyebar agama Kristian. Okey. Boleh faham setakat ni? Ada apa-apa pertanyaan? Cikgu, ada satu pertanyaan daripada adik Shazlia. Okey, dia tanya, kalau soalan bahagian A kertas 2, okey, yeah. Kalau soalan bahagian A kertas 2, kalau okay, tak A. Mula dengan kata kunci, dapat markah tak? Okey, kalau untuk kertas bahagian A, kalau pelajar cikgu, cikgu memang galakkan mereka menggunakan ayat lengkap, tapi kita boleh ringkaskan dengan menggunakan perkataan ialah, adalah.
Contohnya, negara barat menjalankan dasar imperialisme kerana, atau dasar imperialisme dijalankan kerana, macam tu. Jadi dia masih ada lagi ayat yang lengkap. Cikgu tak galakkan menggunakan point. Sebab point takut dipotong markah. Jadi guna ayat lengkap. Kamu pastikan ayat tu kamu boleh guna ialah, adalah, kerana ke, untuk pendekkan kamu punya permulaan ayat tu. Boleh faham? Okey. Okey. Ini tak ada soalan. Tak ada soalan ya? Jadi okay. Ada satu soalan, cikgu. Daripada adik Hazim Kushairi. Okey, dia tanya negara-negara barat ini menjalankan dasar imperialisme. Jepun dikira menjalankan imperialisme tak? Okey, untuk Jepun dia hanya terlibat bila Perang Dunia Kedua kan. Tapi untuk Jepun dia ada juga. Dia ada juga untuk dengan China dia, tapi baru lagi lah. Tak adalah macam di Eropah ni, dia memang berlumba-lumba antara mereka. Jadi imperialisme barat untuk Eropah. Dan Jepun juga dia ada juga dasar menjajah dia tu. Okay. Cuma dia terlibat selepas Perang Dunia Pertama tu. Kedua tu. Okay. Ada satu soalan lagi daripada adik Rauda Nuraini. Okey, adik ni bertanya, cikgu, kenapa kertas tiga kalau buat point tolak markah? Ya, kertas tiga mesti menggunakan ayat-ayat yang lengkap. Sebab kertas tiga perlu dia punya pemangkahan secara holistik. Okey. Ayat mesti lengkap. Kamu tak boleh tulis macam yang cikgu bagi contoh ni. Kedudukan strategik, point. Kemudian terletak dengan ini, tak boleh. Kamu mesti jadikan dia ayat lengkap. Dan kalau tidak, maka kamu kalau ada 10, kena potong jadi, kena potong separuh. Jadi untuk selamat, kita jawab saja menggunakan ayat yang lengkap. Okey, faham eh? Okey, teruskan cikgu. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Bincangkan kesan-kesan imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, tadi cikgu kata boleh guna formula potensi A. Kalau tiba-tiba kamu dalam peperiksaan kamu blank. Oh, tak tahu nak jawab apa dah. Guna saja potensi A tu, insyaAllah kamu boleh dapat apa je fakta dia. Katalah P per politik kan. Jadi kamu kena, oh politik ni mesti ada apa? Mesti ada pentadbiran, mesti ada undangan. Jadi kita tak akan lari lah. Ini ada apa yang contoh lagi. Ingat ya, jangan guna macam ni, ini cuma contoh, kamu mesti guna ayatnya lengkap. Ayat mesti lengkap. So, kesan dari segi politik tadi, pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir barat. Jadi, orang pribumi tidak ada hak. Cuma ada pada agama. Itu pun ada negara seperti Filipina, agama Kristian telah berkembang dengan luasnya. Okey, sistem politik diubah sesuai dengan sistem barat. Iaitu tadi, birokrasi barat. Okey. Kuasa barat dia campur tangan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Inggeris di Tanah Melayu. Belanda di Indonesia. Amerika, Filipina. Okey, kalau kamu letak contoh, lagi untung sebenarnya kalau kita menjawab. Sebab kalau tak ada contoh, kita hanya bergantung kepada markah fakta dan juga huraian. Tapi
sekiranya kamu ada contoh, bagi contoh. Walaupun satu, tapi kita dah dapat markah. Ha, contohnya, Inggeris di tanah Melayu. Ha, jadi, kita dah dapat markah. Ha, kemudian, dari segi ekonomi pula, disuruhkan kepada mengikut keperluan barat tu. Contoh di tanah Melayu, orang barat dia perlukan biji timah untuk revolusi perindustrian dia, apa dia? Pengetinan makanan. Jadi dia perlukan biji timah. Kemudian getah juga dikomersialkan sebab mula berlaku permintaan getah untuk membuat apa tadi? Tayar untuk roda kan? Untuk alat penebat, menjadi penebat untuk wire kan. Jadi getah sangat diperlukan. Jadi dia punya tumpuan pada biji timah dan juga getah. Okey. Faham ya? Seterusnya dia perkenalkan sistem pendidikan Inggeris. Yang ada dalam tadi potensi A untuk apa tadi? Sosial pendidikan. Tapi di sini kita boleh tambah jugalah kalau ada sekolah benefiler tu lah. Okey. Kemudian sekolah ni dia tak meluas dan terhad di bandar sahaja. Dan untuk orang tempatan ni dia sebenarnya sekolah ni tak adalah bertujuan untuk bagi jawatan besar-besar pun. Cuma nak latih golongan pentadbir rendah sahaja. Kemudian dia galakkan kemasuk. Ya. Okey, cikgu, sini ada satu soalan lagi. Okey. Cik sebenarnya masa tinggal 4 minit lagi. Okey, kita jawab soalan dulu. Okey, soalan daripada Adik Hadif Fauzi. Yeah. Okey, Adik Hadif bertanyakan, okey, soalan cepu bas ah. Okey. Britain di tanah Melayu dikira satu markah ke ataupun dua markah sebab penjajah dan dijajah? Okey. Britain di tanah Melayu dikira satu markah ke dua markah sebab penjajah dan dijajah? Okey. Untuk menjawab soalan ini, kamu memberi Britain tu, katalah penjajahan telah dilakukan oleh Britain atau British di tanah Melayu. Kita bagi ayatnya lengkap, Britain di tanah Melayu tu sebenarnya ada dua markah. Satu untuk penjajah, satu dia punya contoh di mana? Di tanah Melayu. Tapi dia punya fakta tu kita bermula daripada atas. Jika ada, dah ada fakta kata Britain, kemudian ada ulang, dia dianggap sebagai berulang. Jadi di tanah Melayu tu jadi satu markah. Okey. Dia faham? Okey. Cikgu, okey, masa tinggal 2 minit lagi. Okey, 2 minit. Okey. Tak banyak dah ke? Okey. Jadi kemasukan buruh asing bekerja di sektor peladangan, pelumbungan. Kemudian berlaku perubahan demografi. Tadi yang cikgu kata demografi tu maksud komposisi etnik ni dah letak di merata. Rata kan. Okay. So okay. Jadi habislah itu cikgu punya untuk pengajaran hari ini. Diharap semua dapat manfaatkan teknik yang cikgu guna tadi, iaitu ada kita yang guna tajuk fokus imperialisme tadi, dan juga satu lagi adalah kesan, satu faktor, satu kesan, dan jangan lupa formula-formula yang ada itu berkas dan juga potensi. Okey. Sajalah untuk tunjuk. Ini formula yang senang sangat ingat. Tanya saja kat sini semua boleh. Nak jawab kesan sekarang ke? Nak jawab kesan yang dulu ke?
daripada sini kita boleh kaitkan. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Muslinda, okey, atas perkongsian ilmu yang amat bermanfaat, okey, khususnya untuk pelajar yang bakal menduduki SPM nanti. Okey, persembahan yang cukup menarik, cukup informatif, okey, dan mudah difahami, okey, dengan akronim-akronim seperti bekas, potensi A, 3A, 3G, 3S. Okey, kita boleh ingat tajuk imperialisme. Okey, tahniah juga kita ucapkan kepada semua pelajar, okey, yang setia bersama kelas pada awal pagi ini. Okey, daripada awal sehingga saat akhir live ini dan memberi respon yang sebaik semasa pembelajaran. Okey. Tahniah kepada pelajar yang cukup fokus pada pagi ini. Okey, ini menunjukkan para pelajar betul-betul ingin belajar. Okey, terima kasih juga. Saya ingin ucapkan kepada semua rakan guru, okey, yang menjawab kemusykilan pelajar pada ruangan chat. Okey, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan di konti, okey, yang membantu, okey, untuk menjayakan majlis ilmu pada pagi ini. Okey, para pelajar, tentang link sijil. Okey, link sijil, okey, akan dipaparkan dalam ruangan chat. Okey. Dan untuk link sijil ini, sila ambil perhatian. Okey, link sijil ini akan tamat tempoh setengah jam, okey, selepas live ini. Okey, dan pastikan semasa pelajar mengisi sijil, link sijil, okey, gunakan email e-didik yang aktif. Email e-didik, okay, email lain tidak boleh diterima. Okey, jadi selepas para pelajar mengisi dengan email e-didik, okey, para pelajar akan mendapat sijil dalam tempoh satu jam selepas diisi dan disubmit. Ini lebih laju daripada pos laju dan penghantaran ekspres. Okay. Sebagai penghargaan kepada cikgu kita pada pagi ini, okey, para pelajar, okey, minta subscribe. Okey, tekan butang di bawah subscribe. Dan sila tekan loceng. Okey, pastikan dia berbunyi. Bila ada video baru, bila ada live baru daripada Cikgu Miss Linda, para pelajar akan tahu. Okey. Okey. Ingatlah channel Cikgu Miss Linda, subscribe sekarang. Okey. Jadi juga diingatkan, okey, kelas, semua kelas online percuma ini termasuk kelas pagi ini boleh ditonton semula. Okey, melalui link, okey, Cikgu Miss Linda ataupun cikgu ataupun para pelajar juga boleh melayari laman ataupun portal Akademi YouTuber, okey, yang menonton semua rakaman-rakaman yang telah dirakam khas untuk pelajar secara percuma, okey, bermula percuma selamanya percuma. Okey, ingat slogan ini. Okey, jadi untuk pelajar, okey, kelas yang seterusnya adalah esok. Okey, kalau tak silap saya, esok 12:30 tengah hari. Okey, dan pada petang ini, okey, dan juga pada hari Ahad kita ada kelas yang untuk tingkatan 5 dan 8 malam. Okey, jangan lupa tarik-tarik tersebut. Dan petang ini kita ada kelas di jam 3:30 petang untuk kelas KBS KSSM tingkatan 4. Okey, jadi para pelajar, okey, yang mempunyai rakan-rakan yang mengambil yang berada dalam tingkatan 4, okey, minta mereka, okey, tonton, okey, datang, okey, 3:30 petang ini, okey, dan ikuti sesi 3:30 petang, okey. Para pelajar juga dijemput hadir. Okey. Okey. Jadi para pelajar, okey, jangan lupa layari laman www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini jadual kelas tuition percuma. Okey, dan anda juga boleh vote, okey, cikgu-cikgu kegemaran anda dalam portal tersebut. Okey, jom kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan anda di luar sana dan guru-guru di seluruh Malaysia. Okey, kongsi juga link video ini. Okey, berguna percuma. Okey, semoga para pelajar mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan dan ingat hashtag ini sekali lagi, bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye semua. Terima kasih semua.
Assalamualaikum. Bye-bye. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.